Tidak. Kitab dan buku di pondok ini terus kita kan sudah membaca semua, ya Ki. Kan sudah tulisan semua, ya Ki. Kan siap topi, ya Ki. Jawabannya langsung dijawab. Bolehkah pengurus menjual kitab dan buku sebagaimana deskripsi di atas? Yang mau jawab silakan. Al apa nih ya? Al Alizia, kitabnya Kak. Antara apa dua? Ki. Dari mana? Kok? Komis? Kalau saya bisa, gimana? Oh, di Kepang kita yang kak kayaknya nih. Yang malah Kepang. Ini pengkong waktu bagi. Oh, ini terserahkan yang ngapain ada seropi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segi permasalahan kita yang nomor 3, kitab dan buku di pondok dengan pertanyaan cekah bolehkah pengurus menjual kitab dan buku sebagaimana deskripsi di atas, kami menjawab tidak diperbolehkan karena memandang konsep dasar yaitu menjual perkara selain miliknya itu tidak diperbolehkan. Dengan ibarat syarahu liqut nafis bismillahirrahmanirrahim cukup cukup ini. Nah, kita mencari jawaban dulu nanti penjelasannya nanti. Oke. Oke. Tadi cukup waktu tahu ya. Oh. Pasti ada apa lagi. Dari Al-Falah Kepang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Moderator. Langsung mungkin kami langsung to the point. Jawabannya kami diperinci. Yang pertama, jika buku kitab-kitab yang ditinggalkan di rak-rak kamar itu diperbolehkan, sedangkan untuk barang sitaan itu tidak diperbolehkan. Untuk barang yang di kamar tidak diperbolehkan. Yang ditinggalkan di rak-rak buku itu tidak diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Sedangkan untuk barang sitaan yang diperbolehkan. Untuk barang sitaan tidak diperbolehkan. Yang barang sitaan tidak diperbolehkan. Yang terakhir dari waktu bar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami menjawab diperbolehkan. Diperbolehkan karena? Karena barang tersebut dianggap sudah direlakan bagi pemiliknya. Direlakan karena ini akhir. Ini akhir. Termasuk dari barang sisa. Sisa rekaan. Oh, sama dengan itu maksudnya. Silakan dengan kondisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari konsep dasar yang kita bawa adalah menjual sesuatu barang yang bukan dimiliki orang lain itu tidak diperbolehkan. Itu adalah konsep dasarnya, yaitu bismillahirrahmanirrahim wa min syurutihi wa ra'idul bai' alaihi la budda yakuna al-bai' budda wilayatin 'ala al-mahmud yang ini. Nah, oke. Jika yang makin bisa menabi wada ini tirot kita masukkan ke dalam al-syurut makruhah juga kan bisa. Oke. Ampalah. Mungkin kami akan perluaskan. Yang pertama, kami menjawab diperbolehkan jika kitab-kitab yang ada yang ditinggalkan di rak-rak kamar atau buku dengan alasan sesuatu yang telah ditinggalkan itu dihukumi mubah jika boleh dijual dan ditasarufkan. Sedangkan untuk barang sitaan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Referensi kami ambil dalam kitab At-Tasri Tarjanai Fil Islam dan dalam kitab Fikul Islami. Terakhir, Pak Tuhan.
Sama dengan apa ya? Pengambilan jasa apa dari atasri aja. Oh begitu. Saya kan cuma di sini diperbolehkan. Diperbolehkan. Secara mutlak baik itu. Saya bisa jawaban yang beda mungkin. Ada. Kalau tidak ada saya akan dari Alizazia silakan. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami akan perjelas loh konsep yang kami bawakan di sini, yaitu kitab dan buku di pondok yang telah disita atau yang ditinggalkan oleh santri yang memiliki kitab tersebut jika pengurusnya itu menjual dengan alasan-alasan yang terdapat di deskripsi. Kita membawa konsep dasarnya. Bahasa dasar suatu perkara ini yaitu menjual perkara yang bukan milik. Artinya kan ini masih milik santri. Nah, sedangkan menjual perkara yang masih dimiliki oleh santri oleh pengurus itu, walaupun ini untuk kemaslahan pondok pesantren, maka ini tidak diperbolehkan jika membalikkan bahasa dasar yang telah kita bacakan di bawah dari serah ayat terakhir tadi. Kalau bukan masih dasar, nah jika tidak proses dasar, bisa kita bawakan kepada al-asyakul matrukah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jika perkara yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya itu mubah, seperti apa? Seperti kalibasil muhtalika atau seperti bagian koam seperti itu. Ini ibaratnya ada di tersyul jenani bersamaan. Berarti itu saja ya. Tiga. Ini ada analisis yang boleh karena itu termasuk barang yang mutlak atau tidak. Napa? Mutlak atau tidak? Iya mutlak. Jadi ya, walaupun pemilik kitab buku tidak ridho, tidak rela, setelah itu kembali ke pondok minta tutup untuk dikembalikan bukunya tetap. Nah itu masuk konsep dasar itu yang tadi di kenapa kita masukkan sudah selalu makrukan dulu kita masukkan makrukan berarti dengan catatan maliknya itu oke. Kalau tidak itu berarti harus dikembalikan kepada dasar sekian berarti mencampur antara konsep dasar dengan konsep tidak dasar. Coba yang mirip dengan Alias Zizia, silakan. Saya juga ini. Halo. Lah, kamu mau orang kata silakan kita ada. Oh. Kita kenapa? Orang gimana? Toh. Kita kenapa? Oke, tenang. Jadi begitu. Dari awal lah, oke, Zizia. Kami mungkin begini toh, sebagian setuju dengan jawaban dari Al-Aziz ya. Cuma tidak setuju kami itu tentang barang sitaan. Karena ibarat yang saya pegang ini mengatakan bahasanya barang takziran itu tidak boleh diambil, harus dikembalikan. Kami membacakan ibaratnya dalam fikul Islami. At-ta'zir bil mal la yajuzu at-ta'zir bi akhdil mali fil radi indal imam. Makna ta'zir bi akhdil mali ruya an Abi Yusuf annahu yajuzu lis sultan at-ta'zir bi akhdil mal. Wa makna ta'zir bi akhdil mal ala al-nawi indaman yujid yajizu huwa insaku sayyid min mali yani anhu buddatan yang jazirah yang jazirah amma iktirafuhu summa ya'idu al-hakimu ilaihi la ayyakudahu al-hakim binafsi au mi baitil mali kama idawrahu hadil mali. Jelas ya, jelas dari apalah dari mambaun dulu ya. Jadi kami tidak setujunya kepada tasawuran dari al-asyiah matrukah tersebut. Nah, di situ di atas syarat dan ini dijelaskan bahwasanya
contoh dari al-asyar wa tukah itu seperti baju yang bolong-bolong. Nah, itu yang dinamakan al-asyar wa tukah. Nah, sedangkan di sini biasanya di pondok-pondok itu masih banyak kitab yang masih bagus. Nah, itu bagaimana? Nah, coba dijelaskan lagi seperti itu. Sudah. Saya ada tanggapan ya secara umum. Yang pertama, sesuai dengan jawaban yang disampaikan Al-Falah tadi, bahwa dalam kasus kita ada dua. Ada buku kitab yang ada di rak kamar masing-masing, juga ada yang merupakan barang sitaan. Barang sitaan dari Al-Falah memasukkan dalam konsep takzir bil mal, yang di dalam fikih Islami dijelaskan takzir bil mal itu caranya adalah menahan sementara, tidak boleh diambil dan harus dikembalikan di kemudian hari. Takzir bil mal. Jadi khususnya barang sitaan ini tidak boleh diambil, harus dikembalikan. Jadi tidak setuju dari Al-Falah jika dimasukkan di dalam al-asyah al-tukah semua, karena di sana ada barang sitaan yang harus dimasukkan dalam konsep takzir. Dari Al-Falah. Kemudian yang kedua dari Mambarulu Bata-Bata, al-asyah al-tukah yang disampaikan itu di dalam usul jinai, contohnya adalah seperti baju yang rusak bolong-bolong. Sedangkan dalam praktek yang kita bahas itu banyak yang masih bagus-bagus, banyak. Buktinya masih bisa dijual, kalau bolong-bolong memang bisa dijual. Begitu kan? Kita coba. Dan kira-kira ada nggak al-asyah al-tukah selain usul jinai? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menanggapi dari tiraj yang pertama, Bor, kan gini, kami kan tadi membawa konsep dasar kan. Konsep dasar bahwasanya menjual belinya perkara yang tidak dimiliki oleh seorang itu kan tidak diperbolehkan. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam yang ditirajnya oleh apa? Dari mana tadi yang pertama? Dari Al-Falah tadi. Karena apa? Dari konsep takzir di sini kan hanya konsep penahanan. Serta konsep penahanan di sini ini berarti takliknya masih untuk santri kan gitu. Sedangkan untuk menjual perkara itu kita tidak diperbolehkan, maka konsep dasar itu untuk yang di barang sitaan. Gitu. Paham toh? Terus yang al-asyur wa'lu kan itu yang ada di pak-paknya itu. Nah, untuk menanggapi ikhtilaf yang nomor 2 kan gitu. Jadi kenapa? Karena perkara yang telah ditinggalkan telah lama itu kan walaupun masih bagus, itu kan udah ada debu-debunya seperti itu, Tor. Jadinya kami masukkan kepada apa? Contohnya kali Basir Mutalikah seperti itu. Ya, maksudnya dari kuliah Mambarulu Bata-Bata itu ingin berjelas sebenarnya untuk dobit batasan sesuatu bisa dikatakan al-asyah al-matrukah itu bagaimana? Apakah cukup dengan ditinggalkan oleh orangnya kemudian semisal misalnya penikmat dan al-asyah kepada al-matrukah oleh yang dijual misalnya. Nah, apakah seperti itu atau bagaimana sebenarnya dobit batasannya sesuatu bisa dimasukkan dalam kategori al-asyah al-matrukah? Itu dari Mambarulu Bata-Bata. Depan. Dari yang lain mungkin ada yang ya coba dari yang lain dulu kita al-asyur matrukah hanya buahnya kita sulit jalani gitu. Coba kita cari lagi yang topiknya. Yang lain mungkin dari Pasir Lokar. Baik. Selain ini saya nakhulik nurhulik. Persiapan ini keempat telur, persiapan ini dua. Pertama, sebelum kita menghubungi, kami statuskan dulu kitab yang ada yang ditemukan oleh pihak kebersihan. Kami statuskan dulu. Dan konsep dasar, sesuatu yang tidak bertuah itu ada dua jalur. Yang pertama itu adalah adu kotor, dan yang kedua itu adalah adu kotor. Kami statuskan dalam persoalan sekarang kita ini adalah adu kotor. Yang mana? Sekimah, yang adu kotor yang mana?
yaitu yang kitab itu sesuatu yang ditemukan pihak di kamar dari saat kita bukan di kamar di barang sitaan bukan pak yang ditemukan di di madrasah itu lu bokok kemudian untuk hukum menjualnya ini kami katakan ini diperbolehkan apabila pihak kebersihan ini satu ini sudah mempublikasikan dan yang kedua itu adalah itiradul alim kan begitu ya. Jadi kan begini kan secara penjelasan kan status daripada harta yang tidak bertuan atau benda yang tidak bertuan itu ada dua jalan. Bisa jadi lu koto, bisa jadi mandoe. Nah kalau ini bertuannya tentunya diambil sama pemiliknya. Jadi ada yang di soal itu ada yang bertuan, ada yang tidak bertuan. Aku udah bodoh pak. Jadi enggak apa pihak dari kebersihan ketertiban itu tidak mengetahui pemilik siapa atau pemilik siapa yang tidak tahu. Berarti karena tidak tahu kita statuskan dulu. Membedanya apa? Lebih kalau adanya kalau ada namanya kita taruh kemudian kita kasih tahu kan ini sudah dipublikasi namun tidak ada yang apa tidak ada yang mengambil ketidakadaan yang mengambil ini kami jadikan sebagai jelas atau ikut dari pemiliknya. Nah sekarang begini dari konsep manu doe dan lukoto pun ketika ada dilalatul akrab dari pemiliknya maka boleh langsung dimiliki. Sekarang begini, kami bacakan ibaratnya wamina lukoto ni yuga dilan alagu yuwayu kaya kudaho kaya kudaha walanya hilu lalu istimadu illa ba'da ta'rifiha syarat daripada lukoto itu bisa dimiliki pertama harus ta'rif ta'rifikan sanata atau rodol mali atau tahap hukum nyata-nyata memang si pemiliknya sudah tidak peduli lagi. Jadi misal kami tasawurkan apa kitabnya itu sudah lusuh lah seperti apa itu ada jenaratul akrab dari pemiliknya. Banyak roti rok. Gitu. Atau itu saya berhati laki-laki. Nah kemudian dari lukoto dari malu doi yang boleh langsung dimiliki kami bacakan dalam ibnahnya ini bukan kitab sabilah ya. Amma ma'al qawlu arifu fida dida'abu jika walai salu pototan bal malu da'imun wa kata ma'ahama lagu asailu ila kardika fa'i a'rodo'an umanituhu kana milkan raka lalu pototan wa ilam yurid bahwa dimalik gigi. Nah ketika si pemiliknya masih berpuli maka bukan miliknya ini dalam konsep miliknya dimiliki itu saja sudah boleh apalagi ini ditasarufkan sebagai kemaslahatan pondok. Nah ini juga lebih lebar peluangnya atau lebih luas peluangnya untuk memperbolehkan. Terima kasih disampaikan langsung saya rumuskan saja saya simpulkan saya kembalikan kepada rumus nanti yang tidak setuju silahkan gitu ya. Ada beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Syawiri. Yang pertama masukkan dalam konsep al-asya al-maturkah sehingga boleh dijual. Kemudian yang kedua dimasukkan dalam takzir bimal untuk kasus yang sitaan sehingga tidak boleh dijual dan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian ada hasil yang ketiga masuk dalam mal mu'rad ya mal mu'rad anhu sehingga ini boleh dijual karena sudah bisa dimiliki. Saya kembalikan ke Muharrir. Saya sebenarnya ingin tanya sahabatnya sitaan itu aturannya apa langsung dijual apa anda diambil itu masih boleh? Boleh. Deskripsi boleh. Misalnya disita kemudian diambil oleh pemiliknya itu boleh. Berarti bukan takzir. Bukan menjual, tapi takzir bimal disita. Ketika disita itu statusnya apa? Di tangan pengurus. Buat bina. Oke. Ada misal itu disita karena memang takzir,
kepada yang pengurus. Orangnya pulang. Nah, orangnya pulang enggak ngurus, berarti wadina yang enggak ketemu siapa? Pemiliknya. Larinya kepada Malun Toe yang itu. Karena itu Malun Toe kalau menggunakan ibarat dasar itu kan kopi, minuman. Kalau tidak jekir, makanya kalau dikau itu lakam langsung al-wajib yang tidak tersebut. Karena yang hampir sulit ditemukan kopi yang tidak jekir untuk sekarang, yang adil. Yang ditasarufkan oleh pondok pada saat itu sah saja. Dijual kemudian uangnya nanti dibuat untuk kemaslahatan pondok yang sitaan. Untuk yang boyong, ditinggal boyong, berarti kembali kepada konsep lubotoh dan madut doe. Kira-kira dalam kasus kita ini cenderung kemana? Lubotoh tadi, karena di tempat umum madrasah riban itu namanya lubotoh. Ia berarti mengikuti ketentuan lubotoh. Ya, kan tetap ribet. Kedisian kamar, tetap pondok pesantren, tetap itu tempat umum. Kalau ketahuan orangnya jelas tidak bisa. Okey, makanya kalau masih ketemu orangnya kan tidak bisa tetap. Sebenarnya kita kasihan itu ke pengurus pondok pesantren. Perlu dihasilkan sebuah rumusan yang memperbolehkan pengurus pesantren itu langsung menjual meski ketemu orangnya. Tadi dari persilakan Pirot Manurot. Ya jelas tidak murot. Barang besar ini setengah kusuh. Tapi gambarkan Ilalatul Ikhrotnya itu dari sisi tidak menampilnya. Kan ini sudah dipublikasi oleh pihak kepolisian. Karena dipublikasi tidak ada yang mengambil, ini kami gambarkan sebagai Ilalatul Ikhrotnya. Baik, tidak ada korot anduh. Yang berangkat dari goyong setuju, tapi yang berangkat dari hasil sitaan itu tidak mau korot di awal itu. Sebenarnya pekelan apa yang punya itu. Jadi tidak ada dalam itu. Saya begini, di pesantren-pesantren kita itu diakui atau tidak, banyak terjadi takzir bilmal yang tidak menggunakan mazhab Hanafi itu atau Maliki. Ya karena kalau yang di dalam mazhab Hanafi Maliki itu kan hanya sekedar disita saja, tidak kemudian diambil barangnya. Tapi itu ruang saya. Jadi perlu pendapat yang mengatakan tindakan ini langsung diperbolehkan untuk dihancurkan atau dijual demi kemaslahatan pondok pesantren. Ada tidak kira-kira itu? Yang tidak disita langsung diambil. Pesantren ada ini. Pesantren. Masa kalau dilarikan ke konsep takzir ini sangat jauh, Pak. Soalnya dalam konsep takzir itu kan si pelakunya sudah diketahui. Nah, sekarang si pelakunya masih belum diketahui. Enggak, siapa yang mau ditanya? Maksud saya begini. Yang kita. Nanti kita jadikan ini kan solusi pesantren. Kalau jawab soalnya sudah selesai. Tapi kan kasihan pesantren-pesantren ngurusi kitab-kitab tak tertuan, apa sitaan dan lain sebagainya. Banyak numpuk, dijual nggak boleh, dihancurkan nggak boleh, mau diapakan benda-benda yang dipakai nggak boleh. Karena yang madhab yang memperbolehkan takzir bilmal itu sekedar disita. Kalau mau sebesar nawarkan Syekh Dina Umar, malam ansor ya. Adikan hasil zaman. Yang umum takziru bi ahdi malik atau itlaf
Lianna sam'a lam yarid bi syai'in min dhalik amma yubtada bih. Wa lianna al-wajib adabahu. Wal adab la yakunu bi islam. Khilafan li syekh Taqiyuddin. Fa inna indahu at-ta'zir bil man sa'irun itlafan wa ahdan. Wala nasya. Lalika Taqiyuddin pa siya rin. Napa Taqiyuddin na suki na pa Ahmad Taqiyuddin. Tetapi kalau dipandang dari kitabnya ini ngalir dari soal itu sebentar. Ada juga di tempat citaan barang yang telah dicita oleh pihak kebersihan dan ketertiban. Ini pun menurut saya untuk dikatakan takzir secara utuh kan juga tidak bisa. Karena untuk takziran itu kan soalnya berarti sadar ini kan kata tak inak sekali ke kita ngobani kita yang lakukan ketipan malah ya. Baik kan, alika cuma oleh pesantren saya ibu paling sebaiknya 200. Nah, lain kali kak berakhir rumah. Bahkan tidak sah dari langsungnya ke kita. Berarti yang lain kali kan kita cek kan tak? Cek kan? Sedangkan takzir itu kan ditah ditetapi kan alasannya. Ya. Lagi sorok ya, mana dulu? Langsung dijual gak masalah. Maksud saya yang kasus penyitaan bukan hanya masalah minta seperti HP, novel, komik dan lain sebagainya. Itu hanya bertumbuhkan di pesantren-pesantren. Di saat kuliah bukti nabis itu ada penawaran itu nanti bisa dibawa oleh-oleh ke pondok pesantren dan kuliah. Terserah istrinya mengurusnya dan para masyayihnya apa mau menerapkan ini atau tidak. Wahai yang jujur taksir bilgoromah al-maliyat al-madaihul arba'an lakujizul taksir bintagrim. Jadi mengapa itu? Kalau menunda itu tidak boleh madaihul arba'an. Lakin batut tabi'ina wa syaih Abdul Qahir al-maghribi qawlu biljawazi. Wakalu lantaku tulworo matu ilal mutal berdiri minal jari mati wa inna mataku tul ilal baitil mali. Wakala akholu nataku tul ilal mutal berdiri wal muhtamatu anahu la yajizu. Sayyidina Umar wa amma mafa'alaku Sayyidina Umar mintagri milbakti kalu wa ijtihadun minhu wa fi mata ilah kosoh. Suma inna punya alaman di baitil mal. Jadi kalau ini keluar dari madzhabul arba'ah, Syekh Abdul Qadir al-Maghribi dan Ba'dut Tabi'in itu kalau misalnya sinifis memperbolehkan takzir dengan menunda. Ya mau diikuti atau dipraktekkan, sebenarnya sudah dipraktekkan di pesantren-pesantren terlalu manjur semen dan lain sebagainya. Itu sudah dimaklumkan di pesantren-pesantren. Saya kasihan saja pesantren tadi jangan pakai alam kotaran kan. Jadi dan itu buat oleh-oleh saja. Untuk masalah ini saya kira sudah selesai. Bolehkah pengurus menjual kitab dan buku sebagaimana deskripsi di atas? Untuk buku-buku yang sengaja ditinggalkan oleh orang yang memilikinya boleh untuk dijual karena berstatus mu'rad anhu. Selesai. Yang ini jangan dimasukkan. Dengan ya. Menurut Rosaki nanti ya naik. Apa naik? Tidak, Bu Imam Muna Asyafi kan terus jadi kurus yang nanya Bu Nafis. Ya, terus Bu Imam Muna Asyafi ini radiyallahu anhu indahu matagus sohabi kamadhabi wa'idini layanza mungkin bahu
dan aku kan ya kuno kue dulu minat sohati lah aku orang yang jual itu. Ya. Ya maksudnya Imam Syafi'i itu pendapat Sayyidina Umar fi'lu Sayyidina Umar yang mentakzir dengan bilmal itu tidak kemudian semerta-merta harus diikuti karena ada pendapat sahabat lain yang bertentangan dengan itu. Wah, ini Imam Syafi'i kan mutlak tidak boleh takzir bilmal. Maka Ibnu Arba'ah tidak boleh takzir bilmal dalam arti mendenda. Yang ada di lafian hanya dalam arti menyita. Nah itu baru masih ada di lafian. Jika ada mata salah mandang, ada kata salah terucap, saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.